Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemasangan dua titik traffic light, yakni di Simpang 4 Betungan dan Simpang Bumi Ayu yang saat ini traffic light dalam kondisi rusak. Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Henry Kurniawan, pemasangan traffic light ini dilakukan pemerintah pusat atas usulan yang diajukan tahun lalu. Untuk jadwal pemasangannya pun masih menunggu, namun harapannya sebelum akhir tahun, agar lalu lintas di kawasan tersebut teratur dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini akan dipasang dua lampu merah oleh Kementerian Lalu Lintas Balai, yaitu di Simpang Betungan, Simpang 4 Betungan, dan Simpang 3 Bumi Ayu. Itu berarti 7 titik? 2 titik. Tidak, maksudnya 4-4-nya dipasang semua, Bang? Pasang di Simpang itu, Bang? Iya. Berarti ada 7 titik ya, Bang? Iya. Iya, maksudnya. Itu berapa anggaran itu, Bang? Apa anggaran langsung karena pusat? Itu di banyak kementerian, maka kita tidak tahu berapa anggaran. Oh, ya. Langsung pemerintah pusat, Bang, ya? Iya, langsung dari pusat. Kita hanya sebagai penerima. Kapan mau dimulai, Bang, pemasangan? Kalau dari Satgarnya, secepatnya. Ferdi Duyansyah, RBTV, melaporkan.